Program Kasih Ibu Darul Aman KIDA terus membela nasib golongan kurang berkemampuan di Kedah. Inisiatif pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCRA bersama kerajaan negeri itu kini memasuki fasa keempat yang memberi manfaat kepada 4,400 penerima. Penerima diberi kad KIDA yang menawarkan pembelian barangan keperluan asas bernilai RM250 sebulan dan manfaat rawatan kesihatan bernilai RM500 setahun. Kad berkenaan boleh digunakan sepanjang 2022. Kumpulan miskin dan miskin tegar disasarkan berdasarkan senarai e-kasih daripada Pejabat Pembangunan Negeri Kedah. Menariknya, program KIDA turut membolehkan penerima meningkatkan pendapatan mereka seperti program Empower NCER, Pelatihan Kemahiran dan Keusahawanan serta program Jom Niaga at NCER. Membuat latihan daripada pihak NCER ni untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi kalau yang mereka kuih, contohnya bahulu ke karipap ke, mereka akan dilatih untuk kita promosikan kuih mereka ke pasaran, dan juga kita akan adakan juga dalam program Jom Niaga ini melatih mereka cara packaging, cara kita promosikan di dalam laman media untuk komersialkan perniagaan mereka. Rata-rata penerima bersyukur kewujudan program ini yang sudah pasti membangkitkan semula semangat mereka selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Alhamdulillah, saya rasa baguslah kan dengan cara ni boleh lagi bantu untuk kita macam-macam saya, sekurang-kurangnya boleh bantu untuk meluaskan lagi perniagaan saya lah yang sedia ada ni. InsyaAllah. Untuk kat KIDA ni, kau dapat untuk kali kedua lah yang ni. Jadi memang banyak membantulah keluarga kau kan, sebab sebelum ni barang keperluan kau kena spend duit sendiri kan. Dan ni memang banyak setiap bulan kau tak perlu fikir lah, untuk memang komplit lah dengan yang mereka bagi 200,5 tu memang boleh lengkap lah. Kelengkapan beras apa semua boleh beli lah. Gila ada lebih beban kan keluarga sikit lah. Boleh beli ya, barang dan, ke, ni, dan dapat rumah apa semua kan. Kira baguslah dapat bantuan ni kan, untuk ni kan anak-anak nak beli makan apa kan. Penyerahan kad KIDA fasa 4 dilakukan di seluruh negeri secara berperingkat bermula 28 November lalu hingga 13 Disember ini.